Oke, bismillah. Jadi aku lagi promil jahe dan wijen. Oke, jadi sekarang jahenya aku bakar dan aku geprek jahenya. Lalu aku masukin ke dalam gelas. Kita beri sedikit wijen. Oke, aku pakai 1 sendok. Aku tambah lagi karena aku suka. Oke, jadi kayak gini ya bunda, ini promil Mbah Mijan, jahe bakar dan biji wijen ya. Oke, nah jadi kayak gini tuh, ini benar-benar kita harus rutin dari haid kedua sampai ke-12. Jadi kita harus benar-benar komitmen sama suami kita untuk treatment promil pakai jahe bakar dan wijen ya bunda. Harus semangat. Oke bunda, kita tuh wajib banget pakai herbal Mbah Mijan. Semoga pejuang garis 2 berhasil.